فأما إن كان من المقربين. Kami berlepas diri dan mengingkari mereka yang turun ke jalan mengaku membela Al-Quran, namun dengan itu mereka menggunakan kata-kata kotor, menjijikan, dilemparkannya kepada para penguasa. Al-Quran yang mana yang mereka maksud mereka bela? Jelas larangan di dalam Al-Quran. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Fir'aun, kepada Musa dan Harun alaihimassalam, "Idhhaba ila Fir'aun." Pergilah kalian berdua, hampiri Fir'aun, penguasa yang ada pada kalian. Hampiri. Wa qul lahu qawlan layyina. Katakanlah oleh kalian berdua kepada Fir'aun kata-kata yang lembut. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Siapa tahu dengan itu dia menjadi insaf dan takut pada Allah. Apakah penguasa kita lebih buruk dari Fir'aun? Sehingga tak lagi kita menghampirinya dengan adab, namun dari jalanan dan mimbar kita memakinya. Apakah penguasa kita lebih buruk dari Fir'aun yang yasumuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, membantai anak-anak laki kalian, membiarkan wanita hidup, yang berkata inni rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang maha tinggi. Apakah penguasa kita lebih rusak dari Fir'aun sehingga lagi tidak lagi kata-kata lembut yang kita gunakan untuk menegurnya, tapi kata-kata kotor, makian, cacian kepadanya? Kami berlepas diri dari kaum yang melempari para aparat dengan batu dan panahan. Dengan itu seraya mereka bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mana yang mereka sanjung dengan salawat mereka? Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang tindakan demikian. Nabi bersabda, "Man arada an yansaha lisultan," barang siapa yang hendak membawakan nasihatnya kepada penguasa, "falyakhudz biyadihi," maka agar dia ambil tangannya, "wa yakhlu bih," dan berdua-dua dengannya, "fa in qabila minhu fadha," apabila penguasa tersebut menerima nasihatnya, maka alhamdulillah, "wa illa," namun apabila penguasa tersebut tidak menerima nasihatnya, "faqad adda alladhi ma alaih," maka ia telah menunaikan kewajibannya. Dia tidak memiliki hak memaksa kepada para penguasa dengan adab dan baik. Seraya bersalawatan, mereka lakukan keburukan, kerusakan di muka bumi itu. Seraya bersalawat atas nama Nabi Muhammad SAW. Nabi yang mana yang mereka maksudkan dengan salawat mereka itu?